juga mengetahui bahwa saat ini Ben telah memiliki suatu rencana untuk membuat agar pernikahan antara Nico dan juga Ayu bisa segera dilaksanakan. Ben sengaja ya guys melakukan hal ini karena ia ingin melihat Nico hancur dalam perbuatannya sendiri. Nico telah menggali lubang untuk dirinya sendiri karena ia telah menyia-nyiakan perempuan sehebat Starla. Nah guys, namun kira-kira apakah rencana Ben ini akan berhasil? Karena saat ini ia harus berhadapan dengan Nico ya guys, yang saat ini berusaha untuk mengacaukan acara pernikahan yang akan dilakukan bersama dengan Ayu. Lantas kira-kira apa ya guys yang akan terjadi di episode selanjutnya? Jangan lupa saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Cinta Setelah Cinta setiap hari hanya di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.